Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kami akan sharing pengalaman camping kami di Seger Nusantara yang lokasinya tak jauh dari pusat kota Jember. Nah, ini kita sudah tiba di Seger Nusantara. Dan untuk menuju ke lokasi ini, tinggal ketik saja di Google Maps, Seger Nusantara, Jember. Setelah melewati gerbang pintu masuk, kita bisa langsung melihat bangunan pendopo yang merupakan loket pembayaran. Jadi camping di Seger Nusantara sistemnya seperti di hotel. Check-in jam 2 siang, lalu check-out keesokan harinya jam 12 siang. Dengan meninggalkan KTP dan bisa diambil saat check-out. Ya, semua kayunya pekerja dan bahan-bahan dari Jawa Tengah. Dari khusus. Sebelum menuju ke lokasi, kami melakukan reservasi terlebih dahulu karena lokasi ini sering dijadikan tempat gathering maupun event. Setelah melewati loket pembayaran, kita akan melalui jalan yang agak sedikit menanjak. Tetapi setelah itu, kita akan disuguhkan pemandangan taman dan padang rumput yang luas serta bukit. Udah sampai di Seger Nusantara. Alhamdulillah cuaca juga cerah. Kebetulan ini sedang banyak gathering dari beberapa rombongan. Jadi ini area kita di sini. Oke. Langit sebelah sana sudah mendung sih sebenarnya ya. Mau langsung aja kita dirin tendanya. Tendanya sudah selesai didirikan, anak-anak pun sudah kembali dari main di playground. Kali ini kami menggunakan tenda dari Nature Hike Cloud Tunnel Vessel M, dan seperti inilah settingan tenda kami kali ini. Untuk kendaraan ada parkirannya tersendiri. Kebetulan di area ini hanya ada tenda kami, jadi kendaraan kami bisa diparkir dekat tenda. Sekarang kita eksplor area camping ground. Di area ini kontur tanahnya berundak-undak. Rumputnya terawat, bersih, cocok untuk kegiatan outdoor. Dan tentunya sebagai spot foto. Dari atas ini kita juga bisa melihat pemandangan rumput yang luas serta bukit. Masih sore, kita keliling-keliling dulu ya, explore tempatnya. Di sebelah sini juga area camping ground.
Ini adalah area playground dengan permainan rintangan yang bisa digunakan anak-anak maupun orang dewasa, dan rata-rata terbuat dari kayu. Di dalam juga sangat luas. Selain camping ground, di sini juga terdapat beberapa penginapan. Di sini juga ada area camping yang letaknya tepat di depan pendopo. Di belakang tulisan Seger, terdapat pendopo utama yang biasa digunakan sebagai tempat event maupun pertemuan. Jadi dari sebelah sana, kita mau survei toiletnya. Toiletnya cukup bersih ya. Itu ada cottage. Kebetulan sedang full kata pengelolanya. Jadi kita sorot dari jauh aja ya. Setiap area itu ada tempat seperti ini. Ini adalah instalasi listrik. Masya Allah, hari ini alhamdulillah dapat pelangi. Cerah ya. Hari semakin sore, sekarang persiapan untuk memasak. Ini udah kita cuci bersih kemanginya, mau kita masak tuna kemangi. Tuna kemangi. Potong bau. Ya, kita akan masak tuna kemangi. Bahan utamanya adalah ikan tuna. Di sini saya menggunakan tuna kaleng yang sudah ada minyaknya. Kita tumis bawang bombay sampai layu. Lalu masukkan ikan tuna. Kita beri sedikit kecap dan saus tiram. Lalu bumbui dengan sedikit gula dan garam. Aduk-aduk sebentar, lalu jangan lupa dicicipi. Sudah jadi, ini kita tambahkan nasi dan yang terpenting daun kemangi. Di sini kemanginya bisa ditumis lagi bersama tuna sampai layu, tapi kali ini saya taburkan saja supaya dapat sensasi krenyes-krenyesnya dari kemangi. Alhamdulillah sudah selesai makan malam, sekarang waktunya kita nonton. Inilah kelebihan dari tenda Nature High Cloud Tunnel Vessel M. Selain ukuran tendanya yang cukup besar, tenda ini juga dilengkapi dengan layar proyektor. Ya, ini kita kalau mau tidur, settingan tendanya seperti ini. Kita buka pintu samping satu buat sirkulasi udara. Kabutnya turun. Seperti namanya, udara pagi di sini sangat segar sekali.
Kita mau jalan-jalan pagi sambil menuju ke toilet yang ada di ujung sana. Di atas sana juga area camping. Jadi camping ground ini cukup luas. Dan semua pakai shower. Ini buat ambil wudhu atau bisa buat cuci-cuci piring. Sekarang waktunya menyiapkan sarapan. Pagi ini kita buat Korean sandwich. Cara membuatnya juga sangat mudah. Kita iris kubis dan wortel secukupnya. Lalu tambahkan telur. Di sini saya pakai 3 butir. Bumbui dengan garam, lada, dan parsley. Setelah diaduk merata, panaskan sandwich maker, lalu tuang adonan secukupnya. Jika sudah matang satu sisi, kita balik. Tambahkan irisan keju mozzarella. Lalu tambahkan smoked beef dan mayones serta saus sambal secukupnya. Kita tutup dengan selembar roti. Kita balik pan-nya, lalu kita tambahkan mayones dan saus sambal, serta ditutup dengan selembar roti lagi. Kita cek permukaan roti, jika sudah kecoklatan, tandanya sudah matang. Cukup mudah membuatnya dan keluarga pun suka. Hari semakin siang, saatnya bersiap untuk pulang. Sudah selesai beres-beres tenda, jangan lupa untuk menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di area camping ground. Datang bersih, pulang juga dalam keadaan bersih. Sekarang kita mau menuju ke kamar mandi bagian atas. Kamar mandinya shower semua ya, ada. Itu di situ tempat showernya. Masih banyak bagian yang belum kita explore nih.
situ. Jadi di bagian atas area yang kontur tanahnya berundak-undak, itu juga terdapat area camping. Jadi kita campingnya sebelah situ. Di bagian atas bukit ini, campingnya di atas dek. Dan kalau camping di area ini, kita bisa melihat pemandangan lebih luas. Bener lo sini kan? Oh. Keren. Kaget saya. Jangan lupa mengambil KTP saat check out. Silakan, kamu sudah punya nomornya ibu ya? Iya. Ya. Nanti kami hubungi di situ. Kemudian nanti barangkali ada sesuatu yang mungkin kami perlu tahu tentang tenda dan lain-lain, boleh ya? Iya. Silakan, ya. Silakan. Saya senang sekali. Sekian video camping kami di Seger Nusantara Jember. Semoga bermanfaat. Tetap sehat dan selalu berhati-hati dalam perjalanan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.